Halo semua, selamat datang di Play Engine Sport Indonesia. Di video kali ini kita akan mencari black ball lagi. Sudah sangat lama sekali PES Indonesia tidak bermain My Club lagi. Karena jujur aja, event iconic moment yang menyebalkan. Dan kali ini ternyata sudah kembali normal ya. Ada club selection. Dan kita juga dikasih 3 kali kesempatan untuk mencoba iconic momennya secara gratis. Gini dong, kenapa nggak dari dulu kek? Oh ya my friend, iconic momennya klub Bayern München. Dan klub selectionnya ada Liverpool dan juga Everton. Kita cek dulu di iconic moment. 20% tingkat suksesnya ya. Seperti biasa sangat sulit. Dan kenapa ini legendnya kagak ada wajahnya dong? Wah, dari sananya atau patch yang gua pakai nih ngebug. Ada yang baru nih si Elber. Jago gak nih? Biasa aja guys. Dan hanya ada 3 legend ya, yang pastinya sangat mustahil untuk didapetin. Oke my friends, selanjutnya kita coba cek di club selection Liverpool. 3 kali kesempatan menggunakan koin dan 100% black ball. Gini dong, PES Indonesian kan jadi suka. Di dalamnya ada Van Dijk. Gua udah punya nih si Van Dijk. Tapi ini lebih yahut ya. Semoga aja bisa dapat. Kemudian Mohamed Salah. Kita cek juga accelerationnya bagus. Dan ada Fabinho, Milner, Chamberlain. Bagus nggak nih? Lumayan. Di bawahnya ada Arnold, Adrian, terakhir Origi. Itu dia klub selection Liverpool. Selanjutnya kita cek Everton. Di sini 100% black ball juga. Mantep dah. Kita lihat ada siapa aja. Richarlison. Tinggi juga nih, rating 91. Mantap. Di bawahnya Digne, Sigurdsson, CDB, Pickford, Mina, Davies, Calvert-Lewin. Sepertinya boleh juga nih. Nice lah. My friend. Untuk yang pertama-tama kita akan coba dulu di iconic moment FC Bayern München. 3 kali gratis, semoga bisa berhasil mendapatkan black ball. Langsung saja kita coba. Let's go. Ya, ini dia kesempatan pertama di iconic moment Bayern München. Kita lihat dan ternyata Liga Prancis. Kenapa jadi Liga Prancis? Waduh, siapa nih? Dari Monaco, Gelson. Ya, gold ball. Ya udahlah ya, kita simpen aja. Percobaan kedua di iconic moment Bayern München, please. Liga Prancis lagi. Mulai nih. Silver zone-nya udah keluar, guys. Toure. Ya ampun, muka lu kagak enak. Next. Kesempatan terakhir di iconic moment Bayern München dan ini dia, Liga Eropa. Please, Bayern München dan akhirnya dapat black ball. Siapakah gerangan ini? Kaki kanan kita, kalian bersama Gnabry. Berapa ratingnya? 86. Not bad lah ya. Ya langsung saja kita coba klub selection Liverpool. Ini sudah 100% black ball. Dan kenapa nih bajunya warna biru? Wah, pets gua ngebug guys. Siapakah gerangan ini? Chamberlain. Berapa tadi ratingnya? 89. Mantep dah. Nanti gua akan coba. Percobaan kedua di klub selection Liverpool. Semoga bisa dapat Van Dijk atau Mohamed Salah dan kaki kanan lagi. Siapakah gerangan ini? Nomor 3 Fabinho ya. Apakah benar ya? Kita dapat gelandang bertahan my friend. Ratingnya 91. Nanti gua akan coba juga. Kesempatan terakhir di klub selection Liverpool. Ayolah Van Dijk. Please dapat Van Dijk. Bukan guys. Dapatnya nomor 7. Nomor 7 siapa ya? Gelandang tengah mungkin? Milner. Berapakah ratingnya? 90. Very nice. Ya, percobaan selanjutnya di klub selection Everton. Tentu saja dari Liga Inggris, siapakah yang PES Indonesia dapatkan? Ini dia kaki kanan. Nomor berapakah itu? Nomor 7. Siapa nomor 7? Apakah dia? Wow, benar saja. Richarlison.
rating tertinggi di Everton. Mantep dah. Beruntung guys. Ya, percobaan kedua lagi di Everton. Rating tertinggi sudah didapetin. Semoga aja dapat yang bermanfaat. Oke, siapakah ini? Kaki kanan lagi. Berbadan besar, nomor 13. Mina. Oh, berapa nih ratingnya? 86. Not bad lah ya. Kesempatan terakhir di klub selection Everton. Ini dia my friend, kita akan lihat siapa yang PES Indonesian dapetin. Ah, sama guys, dapet si Mina lagi. Waduh, dikasih kembar dong. Ah, it's okay lah ya. Mina. Oh ya, gua lupa cek kemampuan si Mina. Apakah bagus? Wow, headingnya 96. Gila, tinggi tuh. Ya, nanti gua coba. Dan selanjutnya, karena GP gua masih ada, jadi nggak salahnya gua akan coba di box draw. Di sini ada 30 black ball yang bisa didapetin ya. Dan di dalamnya tentu saja ada Ronaldo dan kawan-kawan. Oh ya, gua akan coba trik 3 kali tekan itu ya. Apakah berhasil? Semoga masih bisa nih. Untung-untungan guys, kali aja berhasil. Ya, 3. Oke. Langsung menuju dan bayar menggunakan GP. Ayo please, semoga saja black ball. Berikanlah PES Indonesia black ball Konami please. Kita akan lihat dari manakah ini Liga Inggris. Dan ternyata gold ball. Oke, dapat si Iwobi. Kita simpan aja ya si Iwobi. Dan seperti biasa my friends, selanjutnya kita akan coba cari lawannya secara online untuk menggunakan para black ball yang didapetin tadi. Langsung saja, let's go. Moments later. Oke, ini dia lawan kita. Sudah lama sekali PES Indonesia tidak bermain di match online. Maafkan kalau gua cupu, guys. Tentu saja sensasi bermainnya beda. Udah lama nggak match online nih. Moga-moga aja gak dihujat netizen. Awas, awas. Oh, ambil Ter Stegen. Ya, kita coba skill dari kiper Ter Stegen. Hup, hup, hihi. Seperti biasa, bikin emosi lawan dulu supaya permainannya kacau. Yeah. Oke, langsung coba serang saja PES Indonesia. Kosong, my friend. Tik-tik-tik, ancerat. Waduh. Ya. Sayang sekali, guys. Bisa ditepis loh. Camfredo. Duh, jaringannya pakai delay. Aduh, salah oper lagi. Nice. Nih jaringan kagak ada berubahnya dari dulu. Griezmann, hop hop, nice. Come on, Griezmann, maju, Griezmann. Oke, okay. Griezmann. Shakalaka boom. Goal, goal. Hihi, PES Indonesia is back, my friend. Yeeha. Bernyanyi bersama Griezmann. 0-1 ya, lumayan. Skillnya masih ada meskipun sedikit. Gua harus biasain lagi nih. Udah lama kagak main My Club. Awas, awas. Van Dijk. Nice. Fabinho. Kamu botak pelan-pelan. Tuh, liatin di sudut kanan atas. Sinyalnya malah sisa satu. Ini tidak semudah yang kalian lihat, guys. Ah, delay-nya itu loh. Kadang-kadang bikin bete ya. Apalagi gua lagi record kayak gini. Please lah, jaringan. Oke, dapat lagi. Langsung mainkan kembali PES Indonesia. Chamberlain. Langsung ke depan. Griezmann. Bersiap-siap di belakang, mantap. Ya, gocek. Ah, telat. Sempat di body dong. Di belakang. Awas, awas, awas. Ter Stegen. Nice. Yeah, gua pengen coba nih gocek pakai kiper. Apakah masih bisa PES Indonesia melakukannya? Come on. Maju. Ter Stegen. Hup, hup. Nice. Come on. Woo. Aduh. No. Tidak. Yes. Kasian deh lu gagal. Hoki banget guys, kena tiang. Ya, kita coba serang lagi ya. Milner menunggu yang di atas. Ayo, Mina. Coba lari, Mina. Berikan ke atas ya, Gnabry. Mantap sekali. Ya, coba lakukan tipuan. Nice. Bersiap-siap di sana ya. Umpan crossing. Bam. Ya ampun, tembak lagi. Tuh kan, tembaknya telat gara-gara delay. Sempat kontrol bola, padahal langsung aja bisa ditembak. Hah, ini ya kelemahan dari bermain online. Jaringan gua bagus, tapi kalau jaringan lawan hancur, maka jaringan gua bakalan ikut hancur juga. Ya, kita coba mainkan lagi, berikan Griezmann.
Ngapain lu tackling-tackling, eh? Mau curang, eh? Eh? Griezmann, cerot! Waduh, guys! Bisa ditepis lo tembakan keras dari Griezmann. Luar biasa, ya. Ya elah, dia pakai kabur. Waduh, gimana ya? Gua jadi males nih. Lanjut atau enggak? Ya udahlah ya, lanjut aja. Lagian gua udah lama enggak main My Club. Langsung saja kita cari lawan online-nya sekali lagi. Let's go! More moments later. Ya ini dia lawan kita selanjutnya. Semoga aja gak delay, gak nge-lag, supaya gua dan lawannya bisa bermain dengan baik. Oke, salah passing dia. Come on, maju Griezmann. Tiki-tiki-tik. Ancerat. Agal. Langsung bisa gol aja, my friend. Thank you very much. Akhirnya bisa gol cepat setelah sekian lama gak main My Club. Dan tentu saja reply-nya di-star oleh lawan kita. Yeah, 0-1 PES Indonesia unggul di babak yang pertama ini. Kita akan lihat lagi permainan dari lawan. Seperti apakah taktik dan strateginya. Desak, gagal. Mau kemana lu, eh? Mau kemana? Awas, hati-hati. Hihi. Untung ada Van Dijk. Umpan lambung pendek, Milner, berikan lagi, Griezmann, di bawah, kosong, aduh, telat, dan pelanggaran. Untung saja masih bisa dapat bola PES Indonesia, tendangan bebas kita, berikan pendek saja Fabinho, pasingkan lagi, Kondogbia. Oke, ini dia, huya, waduh, bisa ditepis dong, dari jarak sedekat itu, sayang sekali bungnya. Corner kick PES Indonesia, come on, Milner. Kita coba umpannya, semoga ini bisa. Bam! Ah, gagal. Dapat Roberto. Ah, telat. Ambil. Dapat bola lawan kita tapi bisa rebut lagi PES Indonesia. Mainkan, ayo Milner. Pasingkan bola Son. Ayo Son. Son, ambil Son. Nice. Bersiap-siap di atas, umpan crossing. Bam! Ya, kemana itu bolanya? Ya, hati-hati PES Indonesia, bola di lawan kita lagi. Melakukan passing. Oh, ah, kemana itu? Dapat lagi. Oke, bisa. Mantap. Langsung ke depan Griezmann. Nice. Lolos saja Griezmann. Kita gocek dulu ya kan. Shakalaka boom. Gol. Skill Wan Qadir masih sangat yahut. Wow, hampir saja dapat bola lagi. Ya, lawan kita sepertinya mulai tergesa-gesa benar saja. Kesempatannya bagus lagi PES Indonesia. Ayo, Kondogbia, lari saja, Kondogbia. Terus, ngocek. Ah, gagal. Depan jauh, ambil, tertipu Van Dijk. Dapetin, oh my god. Tekan terus. Kamu ya, bikin gemes. Ayo, kejar. Nice, bisa dihalangin, come on, ambil. Mantap Van Dijk. Aduh, mulai guys, mulai nge-lag jaringannya. Please lah jaringan, bersahabatlah dengan PES Indonesia. Lakukan tipuan Griezmann, nice. Come on, Griezmann. Gagal, ambil lagi. Oh, terlalu serakah Griezmann, padahal Gnabry kosong di atas. Ya, Kolarov di sana, pasingkan ke atas. Oh, dapat lagi ke tengah Fabinho. Berikan bola, Milner, nice. Griezmann bersiap, lakukan wancu, come on. Ah, gagal. Cupu banget dah PES Indonesia. Oh my god. Kosong di atas. Jagain, dikocek dong. Tidak. Masih aman bung. Ya lemparkan bola. Kondogbia. Berikan saja Richarlison. Ayo Son, gocek. Aduh, please lah jaringan jangan delay. Gua lagi record, bikin susah aja tuh jaringan. Nah, udah mulai normal nih. Ayo, mainkan lagi. Griezmann, ambil. Ya ampun, di body guys. Mulai sulit nih. Ayo lo, mau ke bawah kan? Bener kan? Awas. Dapetin. Wow, bisa direbut. It's not good. Kena tiang. Ambil. Kacian deh, lu masih kena tiang. Beruntung sekali PES Indonesia. Langsung coba jauh ke atas. Ayo, Gnabry, ambil, mantap. Eh, lu kenapa kagak gerak? Wah, tipuan, guys. Dia pakai pura-pura ngambek dong. Kurang ajar. Ya, mainkan lagi. Berikan, Van Dijk. Pasingkan ke bawah saja, Kondogbia. Berikan saja, Richarlison.
Pasingkan, cepat saja, Griezmann. Come on, Griezmann menunggu Milner. Oke, bersiap di tengah, ancerot. Waduh. Jadi cupu ya PES Indonesian. Come on lah, PES Indonesian cetak banyak gol lagi seperti biasa. Nanti lu dihujat netizen lagi. Nono di bawah kosong. Awas, mantap kodok dia. Oh ya my friend, di my club kali ini gua nggak pakai efek suara biar bisa langsung record dan upload di hari Senin. Ya kosong Griezmann. Ah. Oh ya lanjutin yang tadi. Ya kalau pakai efek suara, ngeditnya lama guys. Bisa-bisa gua upload my club ini besok. Tapi karena banyak dari kalian yang minta gua mainin my club lagi, supaya cepet gua uploadnya seperti ini aja. Nice. Ya lolos saja. Shuto. Waduh, kena tiang. Bisa-bisanya. Ya, ambil lagi umpan crossing. Aduh, corner kick atau goal kick tuh. Kita akan lihat semoga saja corner kick. Dan ternyata goal kick. Wadih, jaringannya mulai lagi dong. Delay terus. Oh ya my friend, besok gua akan record lagi Master League-nya. Jadi seperti biasa tungguin aja ya. Enaknya nih ya, apakah PES Indonesian uploadnya jam 5 atau jam 6 kayak dulu? Atau nih uploadnya jam 7 malam aja setelah abis sholat isya ya, bagi yang muslim? I don't know, kalian komen aja di bawah, oke? Waduh, bahaya nih. Nice. Oke, Milner, berikan langsung ke atas Gnabry. Pastikan pendek dulu Chamberlain, berikan langsung Griezmann. Bersiap di bawah Milner, maju. Richarlison, ayo Son, Larison. Ah, kalah body. Dapat, malah ke situ dong bolanya. Wah, sepertinya pertandingan babak pertama telah berakhir. Oke, 0-2. Not bad lah ya. Gara-gara udah lama banget kagak main my club, biasanya bisa cetak gol banyak nih guys. Wah, lagi-lagi maaf banget nih, PES Indonesian kali ini sangat terlalu cupu. Oke, kita tunggu dulu lawannya. Ini dia mulai lagi pertandingannya my friend di babak yang kedua. Semoga PES Indonesian bisa cetak gol lagi. Chamberlain di sana. Berikan dulu Griezmann. Ya ke atas. Ah, malah kayak gitu operannya. Ya my friend, gua akan coba full match ya. Enggak gua potong nih videonya. Lagi males edit juga guys. Bagi yang follow Instagram PES Indonesian, pasti kalian lihat tuh postingan gua. Bagaimana editing menggunakan sound effect yang sangat panjang sekali. Gua perlu editnya seharian guys, karena gua ada kerjaan yang lainnya juga. Jadi harus pinter-pinter bagi waktu aja antara dunia nyata dan dunia per-youtuban. Begitu guys. Ya, Richarlison, tunjukkan speedmu Son. Mantap. Bersiap-siap umpan crossing. Lawan kita dapat bola. Susah juga ya main sambil ngobrol, jadi kurang fokus. Gak apalah ya. Kosong guys. Kosong. Hati-hati. Awas. No. Wow. Dapetin. Buang. Oke. Bisa digagalin. Ya kontrol bolanya kondok Bia. Jelek amat dah. Gila guys, hampir aja kebobolan. Untung gua gerakin kipernya. Tuh Ter Stegen pakai pantat lagi save bolanya. Mantap dah. Luar biasa ya. Corner kick. Ayo lo, kagak akan gua biarin. Kejar, ambil Griezmann. Nice. Mainkan man. Waduh. Untung dapat lagi. Maju Chamberlain. Berhasil kepotong lagi. Semangat banget dah lawannya. Sangat bernafsu, ingin membalas gol. Wow. Untung ada Van Dijk ya. Tekan terus PES Indonesian. Baik sekali ya. Coba cepat ke depan. Gagal. Bola di lawan kita lagi. Melakukan passing saja. Ambil. Berusaha serang terus. Wow, it's not good. Wow, gila, ambil. Wuhuu, dahsyat sekali kiper PES Indonesian. Ayo loh, serang aja terus. Gua coba bertahan nih, tapi bohong. Yes, serang lagi PES Indonesian. Berikan saja, Richarlison. Passing bola Griezmann. Larison, terima ini Son. Come on Son, Larison. Mantap sekali, Son. Bersiap-siap, di bawah. Wow, dapet. Aduh. Sangat disayangkan. Kesempatan yang bagus guys, gagal. Oh ya, gua usahain bakal upload tiap hari lagi. Tapi ini ada kemungkinan satu hari libur, seperti waktu dulu ya, yaitu hari Jumat, buat gua istirahat sejenak ya. Nice, di depan kosong. Come on Son. Iya, oh my god. Waduh guys, peluangnya teramat baik.
nih gua yang cupu atau pemainnya yang cupu? Pastinya langsung dihujat netizen nih, permainan PES Indonesia. I'm sorry guys, sudah lama nih kagak main My Club. Mainnya sama komputer mulu. Gua harus setting dulu tangan gua dan jari-jarinya juga supaya terbiasa bermain My Club lagi. Ayo lo mau kemana? Kagak bisa lah my friend. Ya passing dulu ya kan, terbaca. Tuh jaringan kapan bisa lancar? Ini kalau kalian lihat gameplaynya enak guys, tapi sebenarnya delay banget. Persekian detik kita harus cepat tekan tombol sticknya. Kalau enggak pergerakanmu bakal telat. Inilah resikonya bermain online. Kalau jaringan lawan gak baik, jaringan kita juga ikut-ikutan gak baik. Ya nice, maju di tengah, come on Fabinho. Mantap, wuuu. Langsung dibuang bola dan menghasilkan corner kick untuk PES Indonesia. Kenapa dia tekan start? Oh, lawan kita lagi formasi nih. Gua skip aja, sepertinya bakalan lama. Akhirnya, lumayan nunggu 1 menit lamanya. Ayo Milner umpankan, semoga ini berhasil. Pem! Dapat bola lagi. Lawan kita ya, cepat saja dia melakukan penyerangan. Tapi semua ini tidak akan PES Indonesia biarkan begitu saja. Mau kemana lu eh? Mau kemana? Ambil, mantap. Ya kepada Kondok Bia, berikan lagi. Passing cepat Milner, kembalikan lagi bola Richarlison. Ayo Griezmann, lakukan tipuan. Waduh, malah jatuh Griezmann. Umpan lambung cepat. Dia tergesa-gesa. Oper bola Chamberlain. Ia mencari rekan Sergio Roberto. Berikan saja Gnabry. Ayo, kejar. Keluarin skill lu. Come on. Kagak berhasil, guys. Aduh, gimana nih? Van Dijk tanduk. Kemana itu tanduknya? Bukan ke situ maksud gua. Nih ya, harus cepat tekan tombolnya. Astaga, lu kenapa ngasih pendek? Nice, bisa nih. Bersiap-siap Griezmann, terima ini. Susah guys, cetak banyak gol. Ya udahlah ya. Syukurin aja yang penting bisa unggul. Awas, umpan terobosan. Tuh kan, aman kan? Ter Stegen. Ayo, sini. Gua gocek dong. Ihi, emosi guys. Dia ngambek guys. Tuh, gak gerak kan? Udah pasrah ya. Ya udah. Kita selesaikan di sini my friend. Ayo, Chamberlain. Tuh pas gua nyerang jaringannya delay lagi dong. Wah, gak bener nih. Fix 2-0 udah cukup. Gak bisa tambah lagi. Ya, serangan terakhir PES Indonesia. Griezmann. Kemana itu Griezmann? Aduh, guys, sayang banget. Oh ya my friend, gua gak pakai editing dan sound effect ya. Mungkin untuk My Club selanjutnya gua akan pakai. Atau gak usah aja ya. Enaknya gimana nih ya? Tanpa sound effect dan editing yang banyak, gua bisa cepat untuk upload. Tapi kalau pakai editing banyak dan sound effect, otomatis gua perlu waktu banyak dan uploadnya kemungkinan besok harinya. Seperti itu my friend. Ya, hanya menang 0-2. Tidak ada pembantaian berlebihan di sini. Mungkin di lain waktu gua akan minta bantuan Sinwan Khadir supaya kemampuan PES Indonesia bisa kembali lagi. Ya my friend, pertandingannya udah berakhir. Mungkin videonya sampai di sini dulu. Nanti kita akan lanjutkan lagi pencarian Black Ball ini, okay? Terima kasih yang udah nonton. Semoga kalian semua terhibur. Dan seperti biasa, jangan lupa like, comment, and subscribe dan share video ini jika kalian suka. Dan sampai jumpa lagi teman-teman di video-video selanjutnya. Bye-bye.